Berikut ini cara untuk menutup aplikasi di MacBook atau mengeluarkan aplikasi. Ini hal simpel, tapi kalau kalian mungkin baru pengguna MacBook, itu agak kesulitan karena dia sangat berbeda dengan Windows. Misalnya kalian lagi membuka browser seperti ini, cara menutupnya itu kalian lihat di sini ada 3 icon hijau, kuning, merah. Nah, merah ini yang digunakan untuk menutup, karena kalau kita arahkan, dia akan jadi icon X. Jadi kalian pilih icon X. Nah, kalau seperti ini bisa juga. Nah, ini kan dia masih bisa kita lihat. Kalian klik kanan saja di icon di bawahnya, klik kanan, pilih tutup. Nah, dia akan tertutup. Atau kalau kalian ingin menutupnya paksa, dia tidak mau tertutup, itu ada juga caranya. Selain di icon merah ini di sudut kiri atas, kalian bisa pilih launchpad. Nah, di sini kan ada lainnya, pilih yang monitor aktivitas. Di sini pilih monitor aktivitas, pilih yang memori. Nah, ini kan kalian bisa melihat aplikasi yang berjalan di latar belakang yang menggunakan RAM kalian. Jadi cara menutupnya itu kalian bisa klik 2 kali, pilih tutup di sini. Nah, bisa tutup paksa ini, tutup saja atau tutup paksa. Nah, dia tidak akan berjalan lagi di latar belakang seperti itu. Itu saja caranya, silakan dicoba.